the doorways open up and see. Witan Sulaiman memiliki target sederhana selama 6 bulan masa pinjaman di FK Senika dari Lechia Gdansk. Witan hanya berambisi mendapatkan waktu bermain dan menciptakan gol serta assist untuk FK Senika. Witan resmi dipinjamkan Lechia ke FK Senika hingga 30 Juni 2022. Pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia, Hengki Maulana Fikri, yang sudah lebih dulu bergabung dengan FK Senika. Salah satu faktor yang membuat Witan pindah ke FK Senika adalah demi mendapatkan menit bermain di Eropa. Kondisi itu membuat mantan pemain PSIM Yogyakarta itu tidak memiliki target muluk-muluk di FK Senika. Witan jarang mendapat kesempatan bermain selama berada di Lechia. Pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu lebih banyak memperkuat Lechia 2 yang bermain di Divisi 4 Liga Polandia. Dengan bantuan rekan setim dan pelatih di FK Senika, Witan berharap bisa mendapatkan waktu bermain yang banyak di paruh kedua musim Liga Slovakia. Memasuki paruh pertama Liga Slovakia, FK Senika saat ini berada di posisi 6 klasemen sementara, yang merupakan batas akhir untuk tampil di zona championship usai menjalani 22 pertandingan. I fight the pain that I once let kill my vibe.